ukiran kayu atau bidang seni ukir merupakan seni pertukangan tangan yang menjadi satu tradisi masyarakat Melayu sejak turun-temurun. Seni ukiran yang dipersembahkan melalui bahan kayu sama seperti seni ukiran yang lain, cuma berbeza dari segi cara dan teknik pengukirannya. Daripada bidang kejuruteraan awam beralih ke bidang pertukangan kayu, begitulah realiti kehidupan Rostam Afandi Abdul Rashid memulakan kerjayanya dalam seni ukiran kayu. Biarpun tidak mempunyai sebarang pendedahan awal terhadap ukiran kayu, tetapi oleh kerana dia minat yang mendalam, Rostam menceburi bidang pertukangan kayu dengan kesungguhan berkarya secara kreatif sehinggalah tertubuhnya Kistina Woodcraft, iaitu syarikat peribadi yang dinamakan sempena nama anak bongsunya. Saya belajar dulu di IPTA, saya ambil bahagian civil engineering lah, bahagian ukur tanah. Memang tak ada kena-mengena langsung dengan kerja kayu ni. Kerja kayu ni saya ingat saya rasa minat lah daripada sekolah dulu. Cuma saya tidak jadikan dia tu untuk ambil kursus ke apa, tak ada. Tapi selepas saya kerja beberapa tahun, minat tu dia timbul dengan sendirinya lah. Mendadak aja kan. Jadi saya terpaksa buat satu pilihan untuk memilih bidang kerja kayu ni. Antara hasil karya yang menarik perhatian termasuklah pintu pagar kayu cengal dan rumah burung kayu yang tergantung di beranda rumahnya. Pada tahun 2003, Kraftangan ada keluarkan satu macam offer lah sebab dia nak buat satu expo Kraftangan. So bila saya cari apa benda, saya ternampak rumah burung ni adalah satu benda yang paling saya ingat ideal lah kalau untuk saya ketengahkan, sebab kalau kita dekat Malaysia ni memang ada rumah burung tu. Tapi mungkin dalam bentuk yang berbeza lah. Bisnes pertama saya buat kabinet dapur. Kemudian boleh saya ikuti dengan untuk hiasan halaman. Kerana itulah timbulnya rumah burung tadi. Kemudian rumah burung saya buat ukiran dan ada beberapa kerja kayu lain lah. Menurut Rostam, penghasilan rumah burung ini tidaklah sesukar mana. Namun memerlukan ketelitian dari segenap segi kerana ia tampil dalam rekaan mini atau kecil. Pada kebiasaannya, beliau akan menghasilkan rumah burung ini dalam saiz standard, iaitu 8x8 inci supaya mudah digantung pada pokok, pergola, gazebo, wakaf atau sudut tertentu di taman. Tampil dengan gaya ringkas, namun rumah burung yang turut membawa identiti tersendiri ini sesuai dalam menyerikan pelbagai konsep taman. Ia juga boleh dianggap sebagai simbolik menghargai kunjungan tetamu. Elemen ini antara yang menarik menghiasi taman, khususnya dalam melengkapkan keindahan lanskap rumah anda. Bagi yang berminat, bolehlah layari laman sesawang Kistina Woodcraft atau Facebook Kistina Woodcraft. Semoga usaha dan semangat jitu yang ada pada diri Rostam Afandi ini dapat dijadikan contoh buat anak-anak muda pada masa kini untuk kecemerlangan di masa hadapan.